sanggup bermalam di dalam hutan untuk membungkus dadah sebelum dibawa keluar untuk diedarkan. Hasil jualan dadah kemudian digunakan untuk membeli dadah bagi memenuhi ketagihannya. 2 tahun bergelumang dengan dadah sebelum empunya diri nekat tidak mahu menjadi hamba kepada dadah. Sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan hari ini, wartawan Nurul Mardiana Abdul Alim menyelami kisah mereka yang pernah bergelar penagih dadah. Klinik Cure and Care 1 Malaysia di Sungai Besi, Kuala Lumpur menyediakan rawatan klinikal secara percuma bagi mereka yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Kunjungan saya ke sini membuka peluang bertemu dengan beberapa remaja. Hanya mahu dikenali sebagai Ahmad, detik hitam dalam hidupnya bermula selepas dia mencuba pil kuda yang diberi oleh rakannya ketika berusia 14 tahun. Mula hanyut dengan najis dadah, dia sanggup berhenti sekolah. Tidak cukup dengan menagih, Ahmad juga jadi tokan dengan membekalkan dadah kepada rakan sebayanya di kampung. Dalam hutan, dalam tu ada pot lah, ada kemah kan. Jadi masa packing ke kat dalam tu lah. Packing ke, apa hisap ke. Bukan kelapa sawit ni, macam hutan lah, belukar. Gok lah, nak semuk gitu. Ada yang bulat, packing benda ni, bulat ada. Biasanya selain daripada straw ke apa dia guna? Supik lah, supik aiskrim lah. Pengalaman menjadi tokan turut dikongsi gadis berasal dari ibu negara ini. Akibat masalah keluarga, tanpa berfikir panjang, dia bertindak keluar dari rumah pada usia 12 tahun. Dia mula terjebak dengan dadah ketika menyewa di rumah bujang bersama teman-teman lain. Umur 6 tahun dulu duduk dengan mak, tapi mak selalu pukul. Macam apalah, salah sikit pun mak selalu pukul. Sampai umur 12 tahun pun masih lagi benda yang sama juga. Sebelum dah 12 tahun tu tak tahanlah. Mak dan ayah bila gaduh lepaskan kat Nabila. Jadi, ambil keputusan daripada rumah. Tak nak duduk rumah. So, duduk dengan kawan-kawan rumah bujang, takkan nak duduk free. Tolonglah dia jual dadah, dibagilah. Satu hari tu bolehlah dapat dalam 10-20 paket. Dalam jumlah duit banyak mana? Bolehlah dapat 800, 900 lebih. Ini pula kisah Azman. Sebelum tu dah lama dah berkawan dari sekolah lagi. Lepas tu lepas dia dah habis sekolah, dia ajak saya pergi ada dulu keluar jalan-jalan lepak-lepak je lah. Orang-orang dah kampung pusing-pusing semua. Lepas ada satu hari dia ajak saya pergi ni, saya tanya dia nak pergi mana. Dia cakap ada lah, ada kerja sikit kan. Tapi ikut lah, ikut-ikut masuk. Dia bawa saya masuk dalam hutan lah. Mula-mula tu tak nak agak. Itu dia je pun macam ugut lah. Terpaksa ambil ya. Apapun kisah silam mereka, yang pasti mereka kini ingin berubah. Faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan ini adalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Oleh yang demikian, semua pihak, khususnya ibu bapa perlu lebih prihatin dan tidak hanya meletakkan tanggungjawab membasmi masalah dadah ini di bahu kerajaan semata-mata. Laporan Nurul Mardiana Abdul Alim untuk TV3.